kau lari? Aku memang suka berlari. Baru tak cergas. Ha, kau ikut aku kenapa? Mana ada? Aku tak ikut kau pun. Ha, apa kau nak? Ha, sekarang aku nak kau jadi pengikut aku. Yang pertama. Ha? Pengikut kau? Ya. Hari tu kan kau dah tolong aku. Jadi, untuk membalas jasa kau, aku lantik kau jadi penolong aku. Sekarang, kau tak perlu bimbang tentang keselamatan kau. Mulai hari ni, semua binatang takkan berani kacau kau lagi. Selagi Raja Rimba ada, kau akan sentiasa selamat. Kancil? 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 Raja Rimba konon. Buaya? Oh, buaya. Berani kau tunjuk muka? Buat apa kau datang sini? Nak kena makan? Kejap. Jangan marah-marah. Aku datang ni membawa perintah Raja Sulaiman. Hah? Raja Sulaiman? Raja Sulaiman suruh aku jemput semua penghuni hutan untuk kenduri. Kenduri? Wah, lama tak kenduri. Makan? Makan? Bila? Mana? Apa? Iya, kenduri. Ada kambing, rusa, lembu, kerbau, kancil tak ada. Wah, sedapnya. Aku nak kambing. Aku nak kambing. Kerbau. Orang ada? Ada. Raja Sulaiman. Nak? Oh, tak apalah. Okey, bos. Okey. Setuju. Kancil, kami semua... Bagus. Kalau nak pergi, biar aku kira jumlah semua. Alamak. Macam mana kami nak tahu? Engkau tak tipu. Perintah Raja Sulaiman jangan sesekali dipertikaikan. Faham? Baiklah. Cepatlah berbaris. Senang aku nak kira. Betul juga tu. Buaya semua? Ya, bos. Beratur sekarang. Semua dah beratur, eh? Bijak, Kancil. Okey, Kancil. Kira. Sekarang kamu semua dah ada, aku akan mula... Tak apa. Susah kau je, Kancil. Biar aku je yang kira. Bagus. Jangan tinggal seekor pun. Cepatlah. Satu tambah satu, dua. Dua tambah satu, tiga. Tiga tambah satu, empat. Empat tambah satu. Berapa, eh? Kau ingat tak lagu tu? Berapa? Semuanya ada... Banyak! Penuh sungai ni!
Pandailah kau. Hoi, tak tahu kira tak payahlah kira. Kau malu je. Tak, kiralah betul-betul. Terlepas nanti. Jangan risau, jangan risau. Biar aku yang kira. Aku nak tanya. Bila zaman tu? Ish, minggu depan. Kat mana? Istana Raja Sulaiman lah. Ada soalan lagi? Kena pakai apa? Oi, sudahlah. Banyak soal pula. Tak ada baju tak payah pergi. Ish, ya, ya. Cepatlah, Kancil. Kancil, kira. Satu, dua, tiga, lekuk. Kepala buaya, aku ketuk. Empat, lima, enam, lekuk. Jantan betina, aku ketuk. Kau melangkah. Berapa ekor semua, Kancil? Semuanya ada enam ekor buaya yang gagah perkasa. Aku akan bagi tahu Raja Sulaiman, kamu semua datang. Kerbau, kerbau. Aku pergi dulu. Bye. Sang Kancil memang baik. Cepat. Tak kena pula. Kami semua dijemput ke kenduri Raja Sulaiman minggu depan. Kau kena jemput ke? Oh, itu kenduri. Bukan minggu depan. Minggu lepas. Minggu lepas? Kamu semua kena tipu. Tak guna. Jaga kau, Kancil. Satu hari nanti, aku akan makan kau. Ingat tu, Kancil. Makanlah. Aku nak pergi makan rambutan. Cepat lagi. Kau tunggu. Aku tahu kau ketua. Tapi semua ni salah kau. Alah. Tak dapat makan kambing. Kepunahan aku. Siapa tu? Kita cari apa ni? Entah. Buaya? Oh, buaya. Tenang, jangan disangka tiada buaya. Aku dah berjaya. Buaya-buaya, aku dah dapat Kancil. Kenapa kau gigit ranting kayu tu? Hah? Ranting kayu? Ini kan kaki kau. Habis tu, ni apa? Kau ingat aku bodoh? Kalau kau gigit kaki aku, mesti aku sakit. Betul tak? Kau tak sakit ke? Sakit tak? Hei, kalau buaya lain nampak, malu kau. Jangan percaya cakap Kancil. Dia penipu besar. Betul tu. Saya sokong. Aku takkan tertipu dengan helah kau lagi. Matilah kau, Kancil.
Tunggu! Hei, tunggu apa lagi? Aku lapar ni. Buaya semua, dah makan ke belum? Belum! Lapar ni. Tak teringin ke nak makan daging aku yang sedap ni? Teringin! Tapi badan aku kecil. Tak cukup untuk semua. Eh, siapa kata untuk semua? Cukup untuk aku je. Apa hal pula ni? Okey. Ketua, kami telah sebulat suara bahawa daging kancil ini mesti dibahagi sama rata antara kita. Eh, mana boleh? Aku yang tangkap. Ha? Kalau kau nak pergi cari lain, tak boleh jadi. Untuk kenduri Raja Sulaiman. Hah? Surah! Selamat tinggal, kerbau. Pada pandailah keselamatan diri. Tolong!